Lebih 1.2 juta ringgit kompaun telah pun dikeluarkan kepada syarikat dan kilang yang gagal mematuhi SOP sepanjang tempoh pelaksanaan sekatan pergerakan penuh. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan berkata sejak awal bulan ini, agensi penguatkuasa telah melakukan pemeriksaan ke atas lebih 1,700 premis di seluruh negara. Antara kesalahan yang dilakukan adalah bilangan pekerja melebihi 60% gagal menyediakan kemudahan di asrama pekerja yang menyebabkan pelanggaran SOP penjarakan fizikal serta mengabaikan kebersihan. Dan kita lihat kes-kes sedang meningkat di tempat kerja. Dan salah satu puncanya adalah tidak mematuhi. Mungkin kalau budaya ini berterusan, kerajaan tak ada pilihan, mungkin kita terpaksa tutup semula. Jangan-jangan push kerajaan keluar sini. Kerajaan memang sedar. Sektor ekonomi adalah amat penting. We are caught between life and livelihood. Okay, maka kerajaan telah mengkaji secara mendalam. Walaupun PKP pertama kita tidak membenarkan semua sektor ini beroperasi, tetapi setelah mengambil kira faktor ekonomi, kita telah memberi kelonggaran. Dan ini harus menjadi komitmen ataupun keikhlasan daripada pihak industri supaya kita sama-sama memerangi. Janganlah serah sepenuhnya kepada kerajaan untuk memerangi COVID-19. Saravanan berkata kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas termasuk mengarahkan penutupan serta-merta sekiranya ada syarikat yang masih berdegil.